Hai brosis, welcome back to my YouTube channel. Lagi-lagi bareng aku Chriselle. Seperti biasa, aku bakal reaction lagi video-video terbaru yang belum aku reaction. Tentunya masih requestan kalian juga. Dan kebetulan aku pengen reaction ini karena memang aku suka juga dengan penyanyinya. Oke guys, siapa yang bakal aku reaction seperti di title, yaitu aku bakal reaction Liora Ginting yang membawakan lagu dari diva terkenal yaitu Rosa yang judulnya Hati Yang Kau Sakiti di Indonesian Idol kemarin. Kebetulan dia masuk ke babak selanjutnya atau ke grand final. Oke, biar nggak terlalu lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Check this out. Tekniknya bos. Mulai sedih, mulai mau naik lagi sekarang. Paling ditunggu sih sebenarnya yang bagian yang barusan naik itu. Oke guys, jadi itulah penampilan Liora yang selalu menggelegar ya. Dengan teknik-teknik nyanyinya yang memang dia sudah mengcover segala teknik lagu. Cuman kata juri-juri sih, yang aku lihat di sini dia terlalu emosinya keluar meledak banget sehingga dia nyanyinya nggak kontrol gitu. Emang di part yang pertengahan itu, yang sebelum masuk ke refrain, itu aku dengar juga dia perpindahannya itu loncat banget, jadi agak gincu gimana gitu ya, agak kurang pas lah ya. Tapi tetap aja dia masuk ke grand final karena mungkin ini sesuai vote ya. Dan gak cuma sesuai vote, sebenarnya
menurut aku sendiri, di luar dari juri, ini udah bagus banget sih. Walaupun ada kesalahan sedikit, tapi gak menutup kemungkinan bisa diubah lagi, bisa dipelajari lagi dengan baik. Oke guys, gimana menurut kalian? Kalau bisa kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe, dan follow Instagram aku, Krista. Thank you so much for watching, keep enjoying, and wait for my next video. Bye-bye!